Salam sejahtera, satu berita baik saya kongsikan kepada Anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Kosmo. Berita utama, saya restu istri jadi pencela, saksi Yusuf Haslam. Petaling Jaya berpihak kepada yang benar, Datu Yusuf Haslam menyokong keinginan istrinya, Datin Fatimah Ismail untuk jadi pencela dan saksi dalam kes indukasi terhadap istri kedua anaknya, Irakaza yang didakwa melanggar perintah mahkamah. Kata penerbit film itu, sebagai individu paling dekat dengan menantu pertamanya Putri Sarah, selain melihat sendiri situasi rumah tangga insan disayangi mereka, Yusuf yakin istrinya punya alasan kuku untuk berbuat demikian. Istri saya telah beritahu dan meminta keizinan untuk beri keterangan selaku pencela bagi kes tuntutan yang dikemukakan Sarah kepada pihak ketiga. Saya akur dengan kehendaknya kerana dia lebih tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga Sarah dan Samsul. Tambahan pula, dia yang berada di rumah sepanjang tempoh itu. Kami bukan mahu menyebelahi sesiapa, tetapi andai anak kami terhilaf, tentu kami berpihak kepada yang benar. Salah tetap salah, sekalipun darah daging sendiri, katanya kepada Cosmo Online. Terdahulu, Putri Sarah mendedahkan ibu Samsul sedia menjadi pencela dan saksi bagi pihaknya ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 7 Mac lalu. Perkara itu susulan Samsul memfailkan permohonan di mahkamah untuk mencela dalam petition perintah indukasi antara artis itu yang juga istri pertamanya dan istri keduanya, Irakaza 27. Permohonan difailkan melalui peguam Az-Akhir Nasir daripada tuntutan Az-Akhir Arif yang mewakili pengarah filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu pada 21 Februari lalu. Sementara itu, berhubung dakwah Samsul memukul istrinya, itu cuma mahu menyerahkan semuanya kepada pihak yang berkenaan. Enggang mengulas kes yang sudah memasuki peringkat mahkamah, Yusuf hanya berharap tiada kaum Adam tergamak meletak tangan kepada mana-mana wanita. Saya tak boleh ulas lanjut. Dua-dua saya sayang. Itu anak ini menantu. Cuma doa yang mampu saya bersama istri tadahkan semoga semua ini berakhir dengan baik. Percayalah, tiada ibu bapa yang mahu melihat rumah tangga anak-anaknya berantakan, tidak mungkin ada, katanya lagi. Beberapa hari lalu, ibu Samsul mencuri perhatian ramai apabila memuatkan kantaran di Instastory memaparkan gambar anaknya di muka depan sebuah akbar dengan titipan ayat menyentuh hati. Dalam hantaran itu, Fatimah meminta anaknya pulang ke pangkal jalan dengan lagu rapuh nyanyian asal penyanyi Indonesia Opi. Hidupmu hampir hancur, pulanglah ke pangkal jalan, sudah jauh tersesat. Pintu kami sentiasa terbuka untukmu. Tuhan juga Maha Pengampun, tulisnya Cosmo Online. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe,
channel ini, sila subscribe, like, comment, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda ke keluarga. Satu berita baik saya kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Berita utama, Fiza Halim temui cinta baru. Kuala Lumpur, penyanyi dan pelakon Fiza Halim kini nampaknya sudah bertemu cinta baharu dalam hidupnya. Di TikTok, muncul video yang dimuat naik pengguna bernama Ijoy83 dipercayai kekasih baru Fiza. Comelnya, anak siapalah ini? Mak dia siapa punya? Girlfriend, koma kekasih lah ini, kata lelaki itu dalam video yang dimuat naik itu. Video pendek itu memaparkan Fiza bersama anaknya Siti Elena menuju ke arah kereta yang dipandu lelaki itu. Salam Uncle, kata Fiza kepada anaknya. Video itu turut dikongsi bersama keterangan dan turut ditanda koma TAG kepada nama akun TikTok Fiza. Mengumumkan ketibaan putri-putri kesayangan aku, tulisnya, dan turut disertakan dengan tanda pagar biar video yang berbicara. Selain video pendek berdurasi 47 saat itu, pemilik akun itu turut memuat naik satu lagi video memaparkan Fiza yang sedang berjalan di hadapannya. Dalam ruangan komen, rata-rata netizen yang bertanya mengenai hubungan mereka selain memuji kecantikan Fiza. Fiza, bagaimanapun tidak memuat naik sebarang maklumat terkini mengenai hubungan terbarunya itu. Terdahulu, Fiza pernah 3 kali mendirikan rumah tangga. Pada 2010, Fiza berkawin dengan bekas suami, Ahmad Faril Zainul Abidin, dan dikurniakan 2 cahaya mata. Perkawinan kedua. Oke, salam sejahtera kepada